Berada, selamat datang di Erlangga Classroom Bahas Soal. Erlangga Classroom Bahas Soal adalah persembahan penerbit Erlangga yang akan membahas berbagai soal-soal menantang dan menarik dari buku-buku Erlangga atau pertanyaan dari sahabat Erlangga. Semoga tayangan ini dapat membantu sahabat Erlangga belajar bersama selama masa pembelajaran jarak jauh. Mari kita saksikan. Hari ini bersama saya, Ibu Suwani, kita akan membahas soal tentang AKM Literasi Membaca. Materi ini adalah untuk sahabat Erlangga jenjang SMA. Namun, untuk sahabat Erlangga jenjang lain boleh mengikuti di sesi ini. Jika sahabat Erlangga memiliki soal yang ingin dibahas di acara ini, silakan masukkan soalnya di link yang ada di deskripsi di bawah ini. Yuk, kita simak acara berikut. Baik, sahabat Erlangga, kita lanjutkan. Sahabat Erlangga, soal AKM itu berbeda dengan soal UN yang selama ini. Soal AKM identik dengan stimulus yang kompleks dan panjang. Nah, untuk itu sahabat Erlangga harus selalu smart. Apa itu smart? Smart itu yang pertama adalah senang, membaca dengan antusias, rasional, dan tepat. Oke, nah. Untuk tips membaca atau mengerjakan soal Erlangga atau soal apapun yang soal AKM begitu ya, ada tips untuk sahabat Erlangga. Tipsnya adalah yang pertama K. K itu apa? Kata kunci ya. Tentukan kata kunci atau frasa kunci. Yang berikutnya adalah C. C di sini adalah baca cepat, lakukan scanning, dan PA. PA itu adalah pahami informasi yang ada di kata kunci tersebut. Berikutnya adalah DING. DING itu adalah bandingkan dengan pilihan-pilihan jawaban yang ada di soal tersebut. Jadi itu ya teman sahabat Erlangga, ada tips untuk mengerjakan soal-soal AKM agar mudah untuk sahabat Erlangga. Tipsnya adalah tadi kaca pading. Ya, oke. Kita terapkan tips ini untuk mengerjakan soal-soal AKM SMA. Ya, baik. Kita lanjutkan. Ya, sahabat Erlangga, ini ada stimulus ya. Stimulusnya adalah stimulus informasi saintifik. Oke, informasi saintifik ya. Oke, kita cermati. Nah, tadi teman-teman bisa melihat ya, sudah melihat tadi share screen yang terkait dengan tips. Nah, sekarang kita terapkan. Yang pertama, kita lihat dulu soal yang pertama ya. Soal yang pertama, kamu ingin mencari informasi lebih lanjut tentang masalah sanitasi di mesin pencari internet. Ya, kata kunci apakah yang paling tepat untuk mencari informasi tersebut? Nah, ini yang ditanyakan adalah kata kunci. Kata kunci untuk mencari informasi masalah sanitasi. Nah, kita perhatikan dulu, di sini ada A, B, C, D, E. Ada hidup bersih, ada makna kehidupan, kenyamanan hidup, lingkungan yang asri, proses daur ulang limbah. Nah, kita lihat ya. Nah, setelah kita membaca soal, kita bandingkan soal-soalnya, kita ke stimulusnya. Ya, stimulusnya yang pertama. Kita langsung baca. Sanitasi adalah perilaku dalam mengupayakan hidup bersih untuk mencegah manusia bersentuhan secara langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya. Hal ini dimaksudkan agar kesehatan manusia dapat terjaga dari bahaya mikrobiologi dan unsur kimia atau biologis yang dapat masuk ke tubuh manusia. Nah, di sini kita sudah menemukan tadi kata kunci ya,
ternyata sanitasi itu di sini ada hidup bersih, ya teman-teman lihat ya, ada hidup bersih, mengupayakan hidup bersih. Jadi kalau kita kembali ke soal tadi, berarti kalau kita ingin mengetahui, ya untuk mengetahui apa yang terkait dengan masalah sanitasi, berarti terkait dengan hidup bersih. Berarti dapat kita ketahui jawabannya adalah A. Sangat mudah bukan? Oke, kita akan lanjut ke soal yang kedua. Ya, soal kedua, perilaku mana saja yang berdampak pada perubahan kondisi kesehatan? Oke, beri tanda centang pada jawaban yang benar. A. Selalu mencuci tangan dengan sabun, menyediakan saluran air di setiap rumah, menyediakan jamban keluarga dengan baik, memakai masker saat diperlukan saja, atau membuang sampah organik di lingkungan rumah. Baik, kira-kira yang sesuai dengan teks tadi, mana ya? Oke, kita akan kembali ke teks tadi ya. Baik, kita lihat. Ya, kita baca secara sepintas lalu teks ini, mana kata-kata kunci yang bisa kita terapkan tadi untuk mengerjakan soal. Ya. Nah, tadi di sini ada teks, di sini ada kata, untuk itu sanitasi ini harus dimulai dari perilaku diri sendiri. Ya, ada perubahan perilaku diri. Misalnya selalu mencuci tangan dan memakai masker jika sakit. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, sanitasi lingkungan ini harus menjadi usaha bersama. Usaha bersama untuk menjaga higienis dan kebersihan. Lalu di teks yang berikutnya ini ya, di paragraf berikutnya, Badan Kesehatan Dunia menyatakan bahwa sanitasi dan mencuci tangan itu dapat mengurangi angka kesakitan diare sebanyak 37,5% dan 35%. Nah, beberapa studi juga menunjukkan hubungan antara makna sanitasi dan sebagainya. Di sini ada kurangnya sarana dan prasarana sanitasi juga berdampak pada kesehatan lain seperti cacingan dan sebagainya. Nah, tadi di soal kita lihat ya, yang ditanyakan adalah perilaku. Nah, perubahan perilaku tadi salah satunya kalau kita lihat di teks yang tadi ya, ada mencuci tangan. Berarti untuk selalu mencuci tangan dengan sabun itu pernyataan yang benar yang sesuai dengan teks, ya. Terus menyediakan saluran air di setiap rumah. Apakah tadi ada? Tadi ada ya, teman-teman nanti bisa lihat di situ ada menyediakan saluran air gitu, ada ya, drainase. Menyediakan jamban keluarga berarti juga betul. Oke, berarti kita lihat untuk jawaban ini ada mencuci tangan, ini betul, menyediakan saluran air di setiap rumah betul, menyediakan jamban juga betul. Nah, memakai masker saat diperlukan saja betul tidak? Nah, tadi ada saat sakit ya. Kalau diperlukan saja berarti kurang sesuai dengan teks. Membuang sampah organik di lingkungan rumah juga kurang tepat ya. Mari kita lihat untuk pembahasannya ya, supaya teman-teman sahabat Erlangga bisa melihat ya. Yang pertama tadi untuk jawaban A, kita lihat dari pernyataan Badan Kesehatan Dunia menyatakan bahwa sanitasi dan mencuci tangan dengan sabun dapat mengurangi angka kesakitan diare sebanyak 37,5 dan 35%. Yang kedua, dapat dilihat dari pernyataan, pengelolaan tersebut mencakup pengelolaan kotoran manusia, sistem pengelolaan limbah dan sistem drainase. Jadi harus ada pengelolaan terkait dengan drainase. Jadi untuk saluran air penting ya, sahabat Erlangga. Terus yang ketiga, dapat dilihat dari penyediaan sarana dan pelayanan pada pembuangan limbah kotoran manusia seperti urin dan feses. Jadi jelas ya, tadi penyediaan jamban keluarga. Nah, oke, untuk soal yang tadi sudah jelas ya, sahabat Erlangga. Sekarang kita masuk ke soal yang ketiga. Nah, sahabat Erlangga, untuk soal AKM itu berbeda dengan soal UN. Kalau UN itu hanya soalnya bentuknya pilihan ganda. Nah, pada soal AKM itu soalnya lebih bervariasi.
Yang pertama ada soal pilihan ganda, yang kedua soal pilihan ganda kompleks, yang ketiga penjodohan, dan yang keempat uraian singkat serta jawaban singkat dan uraian yang lebih panjang. Nah, soal yang ketiga ini, Ibu akan berikan contoh terkait dengan soal pencocokan. Jadi agak berbeda kan, sahabat Erlangga, soalnya. Nah, kita cocokkan ya. Ada, cocokkanlah pernyataan di kolom sebelah kiri dan rasa di sebelah kanan. Di kanan itu ada kata kuncinya, ada diare dan kolera, limbah berbahaya, dampak rendahnya kesadaran akan sanitasi yang baik, definisi sanitasi, jalur persebaran kolera dan diare. Nah, ini merupakan kata kunci, sahabat Erlangga. Kita lihat ya. Yang pertama dulu, pemeliharaan kondisi higienis melalui upaya pengelolaan sampah dan limbah cair. Pernyataan ini merupakan apa? Kita lihat dulu, oh apakah diare? Kayaknya tidak. Limbah berbahaya? Sepertinya juga tidak. Dampak rendahnya kesadaran akan sanitasi yang baik? Juga tidak. Nah, paling tepat adalah yaitu definisi sanitasi, ya, bahwa definisi sanitasi itu adalah pemeliharaan kondisi higienis melalui upaya pengelolaan sampah dan limbah cair. Nah, pernyataan yang kedua, 5F. 5F itu apa? Ada feet, feel, feels, finger, dan foot. Nah, apakah pernyataan ini sesuai dengan yang di sebelah kanan? Mari kita lihat yang mana ini yang tepat. Nah, ternyata 5F itu adalah jalur persebaran kolera dan diare. Oke ya. Yang ketiga, tinja manusia atau binatang sisa bahan buangan padat, air buangan rumah tangga, air cucian, air seni, air buangan, dan sebagainya. Ini yang cocok dengan frasa di sebelah kanan yang mana ya, sahabat Erlangga kira-kira? Nah, oh ternyata untuk yang ketiga, ini kita pasangkan dengan yang B. Yang B ini adalah limbah berbahaya. Jadi limbah berbahaya itu terdiri atas sisa buangan padat, rumah tangga, binatang, dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat yang pernyataan nomor 4. Terjadinya penurunan kesehatan, pencemaran lingkungan, hingga penyebaran penyakit menular. Nah, kira-kira nomor 4 ini paling cocok dengan yang mana ya, sahabat Erlangga? Oke, kita lihat ya. Nomor 4 paling cocok dengan yang opsi C, yaitu dampak rendahnya kesadaran sanitasi yang baik. Nah, sekarang kita lihat pernyataan nomor 5. Berarti pernyataan nomor 5 ini paling cocok yaitu dengan A, yaitu contoh penyakit yang akan menyebar, sarana dan prasarananya adalah di sini yang tidak cukup adalah diare dan kolera. Oke, sahabat Erlangga, sudah jelas ya bagaimana contoh soal yang berbentuk pencocokan atau penjodohan. Oke, sahabat Erlangga, kita lanjutkan ke soal yang keempat. Oke, ya, ini tadi pembahasannya, sahabat Erlangga ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu, mungkin kita lanjutkan ke soal yang keempat. Oke ya, soal yang keempat. Nah, masalah kesehatan ini masih cukup serius untuk selalu diupayakan di berbagai daerah. Saat ini kesadaran masyarakat akan sanitasi masih relatif rendah. Menurutmu, setujukah kamu dengan pernyataan berikut? Nah, ini soal yang levelnya adalah menilai dan merefleksi. Jadi, sahabat Erlangga, diharapkan bisa menilai dan merefleksi dari bahan bacaan stimulus yang sudah disajikan tadi. Menurut pengetahuan sahabat Erlangga, bagaimana penilaian yang tepat ya untuk merefleksi itu? Kita lihat. A, setuju, karena tidak semua masyarakat sadar akan pentingnya mencuci tangan dan memakai masker untuk menjaga penyebaran virus. Betul tidak? Nanti kita lihat ya, sahabat Erlangga. Perlu di sini tadi sesuai dengan tipsnya, sahabat Erlangga perlu ketahui dulu kata kuncinya apa di sini, bahwa masyarakat, tidak semua masyarakat sadar akan pentingnya mencuci tangan.
Nah, jadi di sini ada masyarakat tidak semua sadar. Nah, betul nggak gitu ya? Yang kedua, kurang setuju karena masyarakat saat ini sudah bagus dan tidak ada wabah penyakit yang berdampak fatal. Kira-kira bagaimana? Betul tidak ya? Atau kalian pilih yang C, setuju karena kesadaran berperilaku membuang sampah atau limbah dengan baik dan benar belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Atau yang D, tidak setuju karena saat ini kesehatan dan sanitasi sudah terpenuhi sehingga upaya sanitasi lingkungan sudah tidak diperlukan. Atau yang E, setuju tetapi tidak semua masyarakat peduli pada masalah kesehatan. Banyak masyarakat yang sudah sadar untuk menjaga kebersihan dan sanitasi. Kira-kira sahabat Erlangga dari membaca stimulus tadi secara sepintas lalu, ya sahabat Erlangga pasti akan menemukan ya bagaimana jawaban yang tepat untuk menjawab ini. Karena ini jawaban berupa PG kompleks. PG kompleks itu jawabannya bisa lebih dari satu. Jadi bisa dua, bisa tiga. Kalau sahabat Erlangga bisa menjawab semuanya dengan betul, maka skornya satu. Tapi kalau sahabat Erlangga salah dalam menjawab satu saja, opsi salah, maka skornya nol. Bila tidak ada jawaban, skornya 9. Kenapa 9? Ya, itu adalah kode ya. Kode 9 itu maksudnya tidak ada nilai. Paham ya, sahabat Erlangga? Jadi kode penskorannya ada 109. 1 itu untuk sahabat Erlangga yang bisa menjawab semuanya dengan benar. 0 itu apabila ada jawaban satu saja yang salah. 9 itu apabila tidak ada jawaban. Oke, menurut sahabat Erlangga, kira-kira mana ini jawabannya? Sudah menemukan? Oke, kita lihat ya. Ternyata jawabannya adalah A, C, dan E, yaitu yang setuju semuanya. Oke ya, untuk pembahasannya, mari kita lihat. Ya, di situ ada saat ini sanitasi lingkungan masih menjadi masalah tersendiri di berbagai wilayah di Indonesia. Ternyata masih menjadi masalah ya di Indonesia. Masalah kesehatan ini masih cukup serius untuk selalu diupayakan di berbagai daerah karena kesadaran masyarakat akan sanitasi masih relatif rendah. Hal ini dapat memicu terjadinya penurunan kesehatan, pencemaran lingkungan, hingga penyebaran penyakit menular. Untuk itu, perbaikan sanitasi harus dimulai dari perubahan perilaku diri sendiri, misalnya tetap selalu mencuci tangan dan memakai masker jika sakit. Nah, sahabat Erlangga, sudah sangat jelas kan bagaimana pembahasannya dan jawaban soal tadi. Baik, sahabat Erlangga, kita lanjutkan pada soal berikutnya ya. Oke. Soal berikutnya ini sudah masuk di stimulus yang kedua. Stimulus kedua ini terkait dengan informasi personal. Jadi sahabat Erlangga, nanti ketika mengerjakan soal AKM akan tersaji di situ berbagai konteks bacaan dari informasi saintifik, informasi sosial budaya, informasi personal, dan juga informasi sastra ya, ada sastra saintifik, sastra sosial budaya, dan sastra personal. Baik, ini adalah contoh informasi personal. Kita lihat ya, ada bedanya dengan saintifik tadi. Ini terkait dengan masalah ketenaga kerja. Kita baca ya, karena ini sahabat Ella di sini, saya baca dulu ya sekilas. Pak Surya adalah manajer sebuah perusahaan garment. Ya, bekerja sudah 30 tahun ya, sahabat Erlangga, 30 tahun. Keuletan, kegigihan, serta perjuangannya mampu membuat perusahaan tambah maju dan omset perusahaan semakin meningkat. Namun, beberapa hari si Pak Surya ini tampak murung dan sering menyendiri. Ia terlihat sering merenung di dalam ruangan kantor dan banyak diam. Padahal ia orang yang ramah, senang berkomunikasi dengan anak buahnya, dengan yang lainnya. Istrinya juga melihat nih perubahan dari Pak Surya. Istrinya juga ikut sedih. Ia sedang banyak masalah dan sedang memikirkan perusahaan yang beberapa bulan ini mengalami penurunan omset. Keterpenuhan target perusahaan dan turunnya produktivitas para pekerjanya membuat makin sedih dan khawatir.
Ia pun akhirnya melakukan evaluasi di berbagai sektor di perusahaan dengan mengaudit semua pembiayaan. Dari hasil audit ini, ia akhirnya mengetahui ternyata ada masalah intern di perusahaannya. Tingkat output yang diproduksi, biaya produksi, volume penjualan, dan kualitas produksi mengalami penurunan. Nah, lanjut. Dari hasil pengamatan tersebut, Pak Surya dapat menyimpulkan, ternyata harus ada usaha peningkatan produksi sumber daya manusia di perusahaannya. Baginya, tenaga kerja itu ternyata memiliki aset yang terpenting dan merupakan komponen utama di dalam menjalankan roda perusahaan. Untuk memperbaiki permasalahan, ia pun melakukan beberapa kebijakan dan manajemen perusahaan. Produktivitas tenaga kerja menjadi fokus dia dalam memperbaiki penurunan omset perusahaan, dan tenaga kerja menjadi indikator untuk mengukur efisiensi perusahaan. Salah satu yang dilakukan Pak Surya adalah meningkatkan produktivitas tenaga kerja dengan cara mengubah sistem bonus, memberikan tambahan uang lembur, memberikan pelatihan dan training pada karyawannya. Alhasil yang terjadi yaitu dapat respon positif dari para karyawan dan para karyawan pun bersemangat untuk bekerja. Kini Pak Surya selalu memperhatikan para karyawannya agar tetap semangat bekerja. Dengan adanya perhatian pada sisi SDM ini, ia berharap produktivitas para tenaga kerjanya tetap terjalin dan makin meningkat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Ya. Pernyataan berikut merupakan informasi yang terdapat pada teks informasi tersebut. Lengkapilah pernyataan berikut dengan menjodohkan pernyataan di kolom kiri dan pernyataan di kolom kanan. Oke sahabat Erlangga, ini ketemu lagi dengan soal penjodohan ya, biar sahabat Erlangga tahu bagaimana soal penjodohan. Nah, di sini ada di sebelah kanan ada jawaban. Melakukan evaluasi dan audit pembiayaan, meningkatkan produktivitas SDM, tidak ingin melihat istrinya sedih, perusahaan mengalami penurunan omset dan SDM dan 30 tahun. Sementara di sebelah kiri ada alasan. Coba kita lihat ya. Alasan Pak Surya tidak bercerita masalahnya pada Bu Surya. Kira-kira mana pernyataan yang paling tepat? Kita lihat ya tadi ternyata istrinya juga tidak ingin ikut bersedih. Jadi jawaban nomor 1 kita sandingkan dengan yang C. Yang kedua, hal yang membuat Pak Surya sedih dan khawatir apa ya tadi ya? Oh, ternyata yang membuat sedih adalah perusahaan mengalami penurunan omset, ya kan? Sahabat Erlangga masih ingat kan tadi ya? Terus yang nomor 3. Lamanya Pak Surya bekerja di perusahaan garment. Oh, sangat jelas sekali terlihat di sini ya sahabat Erlangga. Karena ada jawabannya hanya satu ya. Ini soalnya mungkin lebih mudah. Nanti kalau soal AKM bisa jadi lebih sulit, tetapi soal AKM tidak harus sulit ya sahabat Erlangga, ternyata mudah juga sahabat Erlangga ya. Yang diperlukan adalah konsentrasi di dalam memahami stimulus bacaan yang tersedia. Baik, hal yang keempat. Hal yang dilakukan Pak Surya untuk mengetahui permasalahan di perusahaan apa ya kira-kira? Oh, tadi melakukan evaluasi dan audit pembiayaan. Oke ya sahabat Erlangga. Dan yang kelima, perubahan yang dilakukan Pak Surya di perusahaannya. Apa tadi? Ya, terlihat jelas yaitu meningkatkan produktivitas SDM-nya. Oke, sangat jelas ya sahabat Erlangga soal pencocokan. Nah, kita lihat pembahasannya ya. Untuk nomor 1, tadi pernyataan 1, ya, di sini terlihat dari pernyataan yang ada di dalam teks, istrinya juga melihat perubahan tersebut. Ya, namun Pak Surya tidak ingin melihat istrinya sedih. Ya, oke. Yang kedua, ya banyak
ya sedang banyak masalah dan sedang memikirkan kondisi perusahaan yang beberapa bulan ini mengalami penurunan omset. Ya, terlihat ya, sahabat Erlangga, yang E, Pak Surya adalah manajer, ia bekerja 30 tahun, yang pernyataan keempat, ia melakukan evaluasi dengan mengaudit semua pembiayaan, dan yang kelima, bahwa usaha peningkatan produktivitas sumber daya itu sangat penting. Oke sahabat Erlangga, sangat jelas bukan? Nah kita lanjutkan pada soal yang berikutnya, soal yang keenam ya sahabat Erlangga. Oke, pernyataan berikut merupakan kesimpulan umum dari teks tersebut. Pilihlah jawaban dengan memberi centang pada kolom yang benar dan salah. Oke sahabat Erlangga, ini soal dengan level yang sedang, soal untuk interpret, yaitu soal memahami bacaan. Jadi sahabat Erlangga harus bisa membuat simpulan umum terkait dengan isi teks. Nah, di soal AKM itu tidak saja soalnya bentuk tadi ya, untuk pilihan ganda kompleks, ada jawaban yang beberapa pilihan, misalnya tadi ada lebih dari satu jawaban, ada dua jawaban benar, ada tiga jawaban salah, atau bisa sebaliknya. Nah, ternyata untuk soal AKM juga bisa berupa soal benar-salah, fakta opini, ya tidak, dan sebagainya. Nah, Ibu di sini berikan soal yang bentuknya adalah benar-salah. Oke ya, sahabat Erlangga. Dan perlu diingat ya, dalam menjawab harus betul semua. Karena kalau satu saja salah, maka skornya nol. Gitu ya, sahabat Erlangga. Baik, kita lanjutkan untuk nomor satu. Ya. Untuk menyelesaikan permasalahan perusahaan, Pak Surya memutuskan untuk melakukan perubahan pada sumber daya manusianya. Nah, kira-kira sahabat Erlangga sudah bisa menebak jawabannya? Benar atau salah? Oke, pasti sahabat Erlangga sudah, sudah jawabannya pasti, aku sudah tahu nih ya. Oke, jawabannya adalah benar ya. Nanti kita lihat di pembahasan ya. Kedua, produktivitas tenaga kerja menjadi bagian penting dalam sebuah perusahaan. Nah, masih ingat tadi bacaannya sahabat Erlangga bagaimana? Kira-kira betul atau salah ya? Oke, sudah menentukan jawaban? Baik, kalau gitu, oke kita lihat jawabannya. Oh, jawabannya adalah benar sahabat Erlangga. Sekarang pernyataan yang ketiga. Masalah tenaga kerja merupakan masalah ekstern perusahaan yang tidak begitu berpengaruh pada kemajuan perusahaan. Nah, tadi masalah apa yang menyebabkan itu? Ekstern atau intern? Masih ingat? Baik, kalau sudah, coba tentukan jawabannya. Sudah, sahabat Erlangga? Oke, kita tentukan jawaban, yaitu salah ya, sahabat Erlangga, karena tadi yang merupakan masalah adalah masalah intern. Oke, kita lihat pernyataan keempat. Salah satu yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja adalah peningkatan bonus dan gaji. Nah, bagaimana sahabat Erlangga, benar atau salah? Sudah menentukan jawaban? Oh, pasti sudah ya. Baik, kita lihat. Ternyata salah. Nah, kok tahu salah? Oke, nanti kita lihat pembahasan ya, sahabat Erlangga ya. Baik, kita lihat ke pernyataan yang kelima. Ya, kelima kita lihat. Oke, kelima. Menurut Pak Surya, salah satu peningkatan omset perusahaan adalah dengan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana. Nah, jawaban sudah terlihat ya, sahabat Erlangga. Di situ salah. Kenapa salah? Mari kita lihat pembahasannya. Baik ya. Oke. Pernyataan yang satu tadi benar. Mengapa benar? Kita lihat dari pernyataan di sini ya, sahabat Erlangga. Pak Surya pun dapat menyimpulkan bahwa perlu ada usaha peningkatan produktivitas sumber daya manusia di perusahaannya. Nah, jelaskan ya mengapa jawabannya tadi betul. Oke, nah yang kedua juga sama. Ternyata jawaban tadi betul itu karena produktivitas tenaga kerja menjadi fokus dalam memperbaiki penurunan omset. Ya, baginya produktivitas tenaga kerja adalah salah satu indikator untuk mengukur efisiensi perusahaan. Pernyataan yang ketiga,
Salah sahabat Erlangga ya. Ternyata di sini hasil auditnya ada permasalahan intern ya, bukan ekstern. Baik, kita lihat yang keempat. Keempat, jawaban tadi salah. Ya, ya tadi pernyataannya apa ya? Keempat ya, meningkatkan bonus ya dan gaji. Padahal di sini salah satu yang dilakukan adalah mengubah sistem bonus sahabat Erlangga, bukan meningkatkan ya, mengubah sistem bonus mungkin berbeda ya. Terus memberikan tambahan uang lembur dan memberikan pelatihan. Jadi tidak meningkatkan gaji dan meningkatkan bonus, tetapi mengubah saja ya. Jadi sahabat Erlangga harus memahami bacaan tadi ya, jangan sampai terkecoh dengan bacaan dan soalnya ya. Nomor 5 juga salah ya sahabat Erlangga, karena untuk memperbaiki permasalahan ia melakukan kebijakan dalam hal manajemen, bukan sarana prasarana. Oke sahabat Erlangga, sudah jelas pertanyaan-pertanyaan yang ada? Sudah ya? Oke sahabat Erlangga. Baik. Saya yakin sahabat Erlangga sudah sangat jelas. Oke, baik. Untuk itu kita dengarkan dulu. Ada sesuatu yang perlu kita tonton setelah ini ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut pada soal berikutnya, kita tonton dulu ya info menarik berikut ini. Mau tatap muka? Mau belajar dari rumah? Sambut tahun ajaran baru penuh semangat. Bekali putra-putri Anda dengan buku SD, SMP, SMA, SMK, dan madrasah yang berkualitas dari Erlangga. Buku Erlangga banyak lebihnya. Buku tepat, prestasi mantap. Miliki bukunya sekarang juga. Erlangga, bukunya pelajar berprestasi. Mau tatap muka? Mau belajar dari rumah? Sambut tahun ajaran baru penuh semangat. Bekali putra-putri Anda dengan buku SD, SMP, SMA, SMK, dan madrasah yang berkualitas dari Erlangga. Buku Erlangga banyak lebihnya. Buku tepat, prestasi mantap. Miliki bukunya sekarang juga. Erlangga, bukunya pelajar berprestasi. Mau tatap muka? Oke sahabat Erlangga, kita lanjut lagi ya pembahasan soal AKM literasi SMA. Tadi sudah menyimak jeda iklan ya. Sekarang kita lanjutkan sahabat Erlangga, kita akan melanjutkan soal AKM. Nah, pada soal ini Ibu akan berikan stimulus yang berbeda lagi ya sahabat Erlangga. Nah, stimulus yang ini adalah stimulus sastra ya, sahabat Erlangga. Jadi di sini ada bentuk sastra personal ya, atau mungkin sastra sosial budaya ya, sahabat Erlangga ya. Oke, sebentar. Ya. Oke, kita lihat ya. Jadi bentuk sastra kita lihat, kita baca. Akhirnya aku
bertemu dengan Nisa. Ia tertunduk, sibuk mengemas barang-barang belanjaan di kantong plastik. Ia tampak sangat berbeda, tidak lagi tampak postur idealnya, hingga aku hampir tidak mengenalinya. Namun tentu saja aku tidak akan lupa kulit wajah yang khasnya. Nisa adalah sahabatku 30 tahun yang lalu. Dia adalah salah satu bintang sekolah, postur tubuhnya ideal, wajahnya cantik, pembawaannya elegan dan berkelas dan menjadi pusat perhatian semua orang. Dia orang pertama di sekolahku yang mau berteman denganku. Sebagai seorang gadis yang gemuk, dekil, dan kusam, tentu saja aku tidak masuk dalam perhatian semua orang. Keadaanku hampir saja tidak diakui. Aku banyak menghabiskan waktuku menyendiri di pojok perpustakaan sekolah. Siang itu aku dikagetkan oleh suara lembut dari balik punggungku. Sedang membaca apa? Hatiku berdegup kencang. Inilah kali pertama ada orang yang menyapaku. Mau berteman denganku? Lanjutnya. Masih tergugup aku pun menjawab, tentu. Walaupun saat itu aku tidak tahu akan seperti apa pertemananku nanti dengan orang terkenal di sekolah. Siang itu dia mengajakku ikut bermain basket di lapangan belakang sekolah. Tentu saja aku tidak tahu sama sekali cara bermain basket, bahkan memegang bola pun aku belum pernah. Gitu. Nah, Pak Majid, guru orang sekolah kami, menginformasikan jika kami baru akan belajar bermain basket itu semester depan. Oke? Tentu saja aku tidak ingin mengecewakan teman baruku ini, karena itu aku tetap datang memenuhi undangannya. Di tengah lapangan sudah ada dia dan 4 orang teman lainnya yang sedang bermain basket. Mereka sontak berhenti melihat kedatanganku dan menyambut serta menyapaku. Ayo ikut main. Aku hanya mampu mengangguk dan tanpa sadar aku telah jatuh berkali-kali, tersungkur, terhantam bola, dan terhuyung-huyung diikuti oleh gelak tawa. Sangat menyenangkan, bukan? Sapanya setelah berjalan meninggalkanku sendirian di lapangan basket kosong itu. Kamu hanya perlu berhenti mengunyah untuk dapat mengimbangi permainan kamu. Tambahnya secara menyunggingkan senyum bahagia penuh kemenangan. Aku pulang sangat terlambat pada hari itu. Badanku kaku dan hampir tidak bisa berjalan. Seperti biasa, ayah ibu tidak begitu memperhatikanku saat pulang. Mereka selalu sibuk dengan pesanan pernak-pernik yang harus segera dikirim ke semua pelanggan toko. Malam itu aku menghabiskan waktuku menangis di kamar. Hari ini aku bertemu dengannya lagi. Jika cerita hidupku ini ibarat lembaran buku, halaman berita cerita SMK aku adalah halaman pertama yang akan aku sobek dan aku buang. Dia tampak sangat kaget saat mendongakkan kepalanya. Segera ia meraih tanganku dan tergopoh menyalamiku, menahanku dari mengambil kantong belanjaanku. Aku sungguh memikirkanmu bertahun-tahun dan berusaha menemukanmu. Hari ini adalah hari terbaikku dapat bertemu denganmu dan aku akan melakukan apa yang sudah lama aku inginkan saat menemukanmu. 5 tahun lalu anakku meninggal di hari ulang tahunnya yang ke-11 setelah menenggak segelas cairan pembersih lantai. Aku tanpa sadar, tanpa aku ketahui, sudah beberapa kali dia mendapat perlakuan yang tidak baik oleh teman-teman di sekolahnya karena postur tubuhnya yang besar, lebih besar dari teman-teman seusianya. Aku tahu itu salahku, aku kurang memperhatikan pola makanannya. Peristiwa itu langsung mengingatkanku padamu. Aku benar-benar menyesal dan sadar, aku mungkin telah mendapatkan karma. Aku merasa sangat bersalah, karena sejak saat itu aku tidak pernah bisa membiarkan mulutku diam. Aku makan semua yang ada di depanku. Awalnya karena aku ingin menghukum diriku, supaya aku bisa merasakan bagaimana posisimu dan anakku kala itu. Namun, akhirnya aku benar-benar tidak bisa berhenti. Aku kehilangan kendali atas selera makanku. Aku benar-benar menyesal atas apa yang dulu aku pernah lakukan kepadamu. Sudikah kiranya kau memaafkanku? Sama persis seperti yang aku rasakan 30 tahun lalu, aku pun tertekun seperti terhipnotis dan berkata, tentu. Nah, sahabat Elangga, sudah membaca juga kan untuk stimulus tadi yang judulnya Aku dan Nisa. Baik, kita lanjut pada soal nomor 7. Sahabat Elangga masih stay ya di depan kamera.
kita masih akan membahas soal beberapa ya, sahabat Erlangga. Baik, soal nomor 7 ya. Bagaimana tokoh Nisa di dalam mengatasi permasalahannya? Nah, tokoh Nisa ya, sahabat Erlangga. A. Dia membiarkan anaknya tumbuh gemuk seperti tokoh aku. Nah, kira-kira betul apa enggak ya, sahabat Erlangga? Sudah bisa menebakkah? Ya, tadi ya, baca sekilas tadi ya, sudah ya. Karena sudah membaca, pasti sudah tahu nih kira-kira jawabannya. B. Dia menawarkan pertemanan dengan aku dalam cerita. C. Dia mencoba menghapus kenangan masa SMA-nya yang kelam. D. Dia mencoba memaafkan kejadian buruk yang dialami saat SMA. Atau E. Dia merusak dirinya dengan mengonsumsi makanan secara berlebihan. Nah, dari sini sahabat Erlangga sudah menemukan ya jawabannya, kata kuncinya apa? Ini misalnya membiarkan anaknya tumbuh gemuk, atau menawarkan pertemanan, menghapus kenangan masa SMA, memaafkan kejadian buruknya, atau merusak dirinya dengan mengonsumsi. Nah, kita cek kembali ya sahabat Erlangga. Coba kita cek kepada stimulus yang ada, bagaimana tokoh Nisa mengatasi permasalahan. Kita lihat di sini ya. Aku sangat bersalah. Nah, ini aku tidak pernah membiarkan mulutku diam. Di sini ada dia ingin menghukum dirinya dan dia berhenti, dia benar-benar tidak berhenti dalam ini ya, makan terus gitu ya, karena dia ingin mengetahui bagaimana rasanya ketika dulu dia memperlakukan aku ya, dia makan terus, dia sampai tidak bisa mengendalikan pola makannya dan sebagainya. Oke, sampai di sini sudah ada ya. Dia ingin menghukum diriku supaya bisa merasakan bagaimana posisinya dan dia tidak bisa berhenti kehilangan kendalinya dalam hal makan. Oke, kalian pasti sudah tahu ya sahabat Erlangga jawaban kira-kira apa yang benar. Oke, sudah ditentukan jawaban. Baik. Jawabannya adalah yang E ya, sahabat Erlangga. Jadi dia merusak dirinya dengan mengonsumsi makanan secara berlebihan. Ya, karena tadi pernyataannya jelas sekali di situ, terlihat tokoh Nisa ingin merusak dirinya dengan cara menghukum dirinya dengan banyak makan ya. Karena awalnya dia hanya ingin menghukum dirinya dan ternyata dia tidak bisa berhenti dalam mengendalikan pola makan. Nah, kira-kira apa yang terjadi dengan tokoh Nisa, sahabat Erlangga? Sudah bisa diprediksi, bukan? Baik. Kalau begitu, kita akan lanjut pada soal berikutnya ya, sahabat Erlangga. Soal nomor 8. Dari penggambaran karakter tokoh dalam cerita, terdapat perubahan deskripsi dan karakterisasi dari kedua tokoh. Berikan tanda centang atau tanda slice untuk kolom yang ada di samping ya, nanti yang ada di sini ya, berubah jika memang ada perubahan pada diri tokoh, tidak berubah jika menurut kalian pernyataannya di situ tidak menggambarkan adanya perubahan tokoh. Baik, sudah kita lihat sahabat Erlangga pernyataannya ya. Yang pernyataan pertama, sangat mudah bagi tokoh aku untuk mengiyakan dan berkata tentu. Nah, kira-kira ini ada perubahan enggak ya? Sebelum ya, tokoh pada sebelum 30 tahunnya terjadi itu ya, pada saat SMA dan setelah 30 tahun berikutnya, kira-kira ada tidak kesamaannya, ada perubahannya atau tidak? Oke ya. Nah, yang B. Postur ideal si cantik Nisa kini digambarkan sebagai seorang yang gemuk. Betul tidak ya? Nah, di SMA si Nisa itu digambarkan bagaimana tadi sahabat Erlangga, ideal, posturnya ideal, sangat cantik dan sebagainya. Namun setelah 30 tahun yang berlalu, bagaimana postur tubuhnya kira-kira? Nah, tadi sudah ya pada soal yang ketujuh sudah mulai terlihat ya bahwa tokoh Nisa banyak makannya. Kira-kira dengan banyak makan apa yang terjadi sudah bisa diprediksi oleh sahabat Erlangga. Yang C,
tidak ada lagi kesan Nisa yang angkuh, berkelas, elegan, serta menjadi pusat perhatian orang. Kira-kira berubah atau tidak ya, sahabat Erlangga? Nanti kita lihat ya. Nah, tadi sudah membaca, sudah tahu jawabannya. D, tokoh aku digambarkan sebagai seorang gadis yang gemuk, dekil, kusam. Kira-kira ada perubahan tidak? Dalam teks ada nggak pernyataan itu? Nah, oke? Sudah ya? Yang E, kini Nisa hidup dalam rasa bersalah dan penyesalan. Baik, kira-kira sudah bisa menentukan jawabannya, sahabat Erlangga? Sudah ya? Baik, kita buka jawabannya yang A. Ya, sahabat Erlangga, ternyata jawabannya tidak berubah, sahabat Erlangga ya. Karena pada masa SMA, si tokoh juga menyampaikan tentu, ya, di situ ada tadi pada saat diajak untuk itu, tentu, dan setelahnya juga ada kata tentu, memaafkan gitu ya. Terus, yang pernyataan kedua, kira-kira, ya, berubah sahabat Erlangga ya, tokoh Nisa itu digambarkan yang pertama dari pernyataan tadi banyak makan, tidak bisa mengendalikan perilaku makan yang berlebihan tadi ya, jadi membuat dia gemuk gitu ya, kita bisa simpulkan. C, tidak ada kesan lagi aku berkelas elegan. Nah, ternyata ada berubah ya sahabat Erlangga, karena masa SMA Nisa itu terlihat anggun, berkelas, dan menjadi pusat perhatian orang. Saat ini dia tidak seperti itu ya, saat setelah 30 tahun. Tokoh aku digambarkan sebagai seorang gadis yang gemuk, dekil, kusam. Nah, ternyata tidak berubah ya sahabat Erlangga, karena di dalam teks tidak ada yang menyatakan perubahan dari deskripsi perilaku dan deskripsi penampilan dari si tokoh aku. Terus yang E, Nisa kini hidup dalam rasa bersalah dan penyesalan. Oke, kira-kira ya ada berubah ya sahabat Erlangga, bagaimana perilaku Nisa sebelumnya dan sesudahnya, yaitu pada masa SMA dan sesudah 30 tahun. Oke sahabat Erlangga, sangat mudah bukan untuk soal-soalnya. Nah, soal ini adalah tipe soal pilihan ganda kompleks, sahabat Erlangga. Jadi ada beberapa jenis ya, tadi memilih lebih dari satu jawaban, ada benar-salah, ternyata ada juga berubah dan tidak berubah. Jadi sahabat Erlangga, di channel inilah kalian mendapatkan berbagai variasi soal yang menarik ya. Tentu saja nanti menjadi bekal sahabat Erlangga di dalam mengerjakan soal-soal AKM pada masa selanjutnya. Baik, kita lanjutkan ya sahabat Erlangga. Baik, ini pembahasannya sahabat Erlangga. Tadi ya, pada saat si tokoh aku menjawab kata pertanyaan tadi tentu gitu ya, masih ada kesamaan di situ dan berubahnya juga sama ya. Di sini ada pernyataannya, posturnya yang dulu seperti apa, postur yang sekarang seperti apa. Sudah ada di sini ya, nanti di pernyataan yang terlihat di sini. Yang ketiga berubah, ternyata ada perubahan di sini sahabat Erlangga, ya ternyata yang dulu elegan, posturnya ideal menjadi tidak ideal karena sejak saat itu dia membiarkan tidak bisa membiarkan mulutnya diam, jadi semuanya dimakan ya sahabat Erlangga. Hati-hati ya sahabat Erlangga, pada saat pandemi ini sahabat Erlangga harus juga bisa mengendalikan pola makannya ya, jangan sampai BDR, belajar dari rumah, membuat sahabat Erlangga hilang kendali makannya ya. Oke, terus yang keempat, tidak berubah ya sahabat Erlangga, tetap sama, dia seorang gadis yang gemuk, dekil, dan karena di dalam teks tidak ada yang menyatakan perubahan, maka di situ tidak berubah ya sahabat Erlangga. Dan yang kelima, berubah ya, aku benar-benar menyesal. Oke, sampai di sini sahabat Erlangga pasti sudah sangat paham ya dengan model soal AKM literasi, sangat menarik bukan? Mari kita lanjutkan kalau gitu soal yang berikutnya dengan stimulus yang berbeda ya. Di sini ada informasi sosial budaya ya sahabat Erlangga. Baik, kita lanjutkan, kita baca judul kopi sebagai sebuah budaya. Nah, saya yakin anak-anak milenial ini ya sangat paham ini ya namanya ngopi gitu ya. Nah, ternyata
acara ngopi ini sudah menjadi budaya ya. Kita baca sekilas ya. Kalau sahabat Erlangga nanti dalam mengerjakan soal ya, baca soalnya dulu, yang penting baca soalnya dulu, baca opsinya, baru baca stimulusnya ya sahabat Erlangga. Itu yang penting, jadi nanti baca soal, pahami kata kunci, bandingkan ya sahabat Erlangga. Oke. Nah, minuman kopi bukan merupakan hal yang baru dan dalam masyarakat kita sejak dulu dan sebagainya, masyarakat sudah sangat paham dengan kopi yang digunakan. Dan ini kebiasaan kopi ini ternyata mudah ditemui di sekitar kita, mulai dari di warung, kopi di kedai, kafe, dan sebagainya. Namun demikian, seiring dengan perkembangan teknologi, ternyata ada pergeseran gaya hidup masyarakat ya. Kopi menjadi tidak lagi menjadi kebiasaan, tetapi sudah menjadi gaya hidup. Bagaimana tidak? Karena banyak kita temui di media sosial serta media lainnya, gambar informasi yang menunjukkan perilaku ngopi di pusat perbelanjaan itu ternyata banyak ya, dan dibuat menjadi gaya hidup anak milenial. Oke, nah tentu saja ini anak-anak itu sekarang ya sering menampilkan foto kopi saat ngopi dan sebagainya, terus pergeseran juga menjadi gaya hidup, pencitraan penampilan diri, dan menjadi gengsi untuk para penikmat kopi ya, yang menggeser perilaku dari yang awalnya seperti apa menjadi seperti apa. Dan saat ini juga banyak ya yang ini yang suka minum kopi, tidak hanya orang tua laki-laki, tetapi juga kalangan perempuan juga sudah banyak dan di berbagai usia. Oke, ya di sini ada menikmati secangkir kopi itu sebagai tren, prestis, gengsi dan sebagainya. Oke, bisa sekilas ya sahabat Erlangga dibaca. Baik, kita langsung lanjut karena kita juga ada keterbatasan waktu sahabat Erlangga. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Beri tanda centang untuk kolom B bila pernyataan benar dan kolom S bila salah, serta TD itu bila tidak ada dalam teks. Nah, ini ada variasi pilihan ganda kompleks lagi ya sahabat Erlangga, ada benar, salah, dan tidak ada dalam teks ternyata ya. Nah, kita lihat sahabat Erlangga tadi sudah membaca sekilas ya. Perkembangan teknologi dan informasi menjadikan kopi sebagai salah satu bagian dari gaya hidup masa kini. Kira-kira benar atau salah ya sahabat Erlangga? Tapi sudah tahu jawabannya ya. Yang B, jenis kopi yang dikonsumsi dan tempat kopi tersebut dinikmati menggambarkan kedudukan sosial seseorang. Benar tidak ya? Ternyata jenis kopi, tempat kopi ini menggambarkan kedudukan sosial seseorang. Atau C, konsumsi kopi tidak tetap identik dengan orang tua dan kaum laki-laki. Nah, tadi sudah mendengarkan pernyataan Ibu ya, bagaimana tadi membaca di stimulusnya. Jenis kopi yang kita konsumsi sangat erat kaitannya dengan citra diri yang kita miliki. Nah, kira-kira benar atau salah? Yang E, seringkali orang di kedai kopi bukan untuk menikmati secangkir kopi, namun lebih pada pemenuhan kebutuhan ekspresi diri. Oke ya, jadi sahabat Erlangga sudah bisa menentukan jawabannya. Kita buka sahabat Erlangga jawabannya ya. Ternyata pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar, pernyataan 3 salah, pernyataan 4 ternyata tidak ada ya, tidak ada dalam teks, dan pernyataan yang 5 adalah benar. Bisa menjawab sahabat Erlangga, langsung saja ya kita buka pada pembahasan soalnya. Oke. Ya. Baik, kita lihat ya. Nah, oh ternyata ya tadi pembahasan langsung ya sahabat Erlangga. Ini soal yang ke-10 ya, soal terakhir dari Ibu. Semoga nanti bisa membantu sahabat Erlangga di dalam memahami soal-soal AKM literasi SMA. Nah, soal ke-10 masih sama sahabat Erlangga ya, soal bentuknya penjodohan ya. Jadi sahabat Erlangga dapat melihat di sini, jadi pada soal penjodohan itu antara sebelah kiri dan sebelah kanan juga ada perbedaan ya sahabat Erlangga. Di kolom sebelah kiri itu ada 4 pernyataan, di sebelah kanan ada 5 pernyataan. Jadi ada satu soal pengecah yang sahabat Erlangga perlu perhatikan ya. Oke, karena keterbatasan waktu sahabat Erlangga, mungkin demikian pembahasan untuk soal literasi jenjang SMA. Oke ya.
Baik, ya. Itu sahabat Erlangga, soal-soal yang sudah Ibu bahas, ada 10 soal literasi SMA. Semoga sahabat Erlangga bisa paham semua yang sudah Ibu berikan tadi. Dan jika sahabat Erlangga ada soal yang ingin dibahas, silakan bisa klik link yang ada di deskripsi di bawah channel ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya sahabat Erlangga. Nantikan Erlangga Classroom bahas soal selanjutnya. Erlangga Classroom bahas soal akan hadir pada hari Selasa dan Kamis pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa beritahu teman-temanmu di sekolah untuk mengikuti, menyaksikan acara ini setiap hari Selasa dan Kamis ya, pukul 15 sampai 16 untuk menambah wawasan sahabat Erlangga selama belajar dari rumah, selama pembelajaran jarak jauh. Begitu ya sahabat Erlangga, sampai jumpa dan tetap jaga kesehatan sahabat Erlangga di masa pandemi ini. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, selalu cuci tangan dimanapun berada dengan mematuhi semuanya. Salam sehat untuk sahabat Erlangga, saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tatap muka? Mau belajar dari rumah? Sambut tahun ajaran baru penuh semangat. Bekali putra-putri Anda dengan buku SD, SMP. Berkuat banyak lembek sekukus.